Marmut tanah ini sering mencuri hasil tanaman petani di sana. Dan karena geram, akhirnya petani itu memasang CCTV di kebunnya. Dan tanpa rasa malu, si marmut malah makan makanan curiannya tepat di depan kamera. Ia terus muncul, membawa makanan curiannya, membawanya ke depan kamera, dan memakannya di sana. Seakan menunjukkan pada si petani bahwa ialah bosnya. Ia bahkan membawa pacarnya makan bersama. Ia terus melakukannya sampai akhirnya si petani pun luluh, dan membiarkannya tinggal di bawah rumahnya. Sekarang, ia bahkan punya meja makan sendiri agar ia dapat menikmati makanannya dengan keluarganya.